Aku kaget bukan main melihat wajah bayi itu. Kulihat bobot bayi ini memang lebih besar daripada bayi pada umumnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah banyak bulu yang tumbuh di tubuhnya. Bayi itu sekilas wajahnya mirip dengan monyet. "Kenapa bayiku seperti itu, Mas?" tanyaku sambil menangis. "Kamu yang sabar ya, Put. Mas juga tidak tahu kenapa ini semua bisa terjadi," jawab Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Brisoror. Masih bersama saya, Galang Sabdatama. Dan untuk cerita kali ini datang dari sebuah tulisan Resti Anjayani berjudul Jelmaan Suamiku. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita ikuti ceritanya bersama-sama hanya di channel Brisoror. Pagi-pagi sekali aku sudah mual dan muntah. Badanku pun terasa meriang. Sepertinya aku sakit. Mas Rian yang melihatku langsung membopongku dan memijit keningku. "Kamu kenapa, Put? Kamu sakit ya?" tanya Mas Rian. "Iya, Mas. Kepalaku pusing sekali," kataku. "Ya sudah, kamu istirahat saja. Biar Ningrum yang menjaga toko. Mas izin dulu sebentar bekerja dan akan mengantar kamu periksa ke dokter," kata Mas Rian. Aku hanya mengangguk lemas. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberikan aku alat tes kehamilan. Dan setelah aku coba, ternyata hasilnya dua garis terpampang dengan jelas. "Selamat ya. Bapak dan Ibu sebentar lagi akan mendapatkan momongan," kata dokter yang memeriksa. Mas Rian langsung tersenyum bahagia, sementara aku sedikit takut. "Usia kehamilan ibu sudah masuk 2 bulan, jadi harus dijaga ya," kata dokter. "Baik dok, terima kasih." "Put, kamu harus banyak istirahat. Ingat, sekarang kamu sedang hamil. Masalah toko biar Ningrum saja yang handle," kata Mas Rian sambil tersenyum. "Iya mas," kataku. Di satu sisi aku senang, tapi di sisi lain ada satu pertanyaan yang membuatku takut. Mungkinkah aku hamil anak Mas Rian? Atau jangan-jangan bagaimana kalau aku hamil anak genderuwo itu? Tapi kan dia adalah makhluk halus. Mana mungkin bisa membuat hamil manusia? Aku segera menepis pikiran negatifku jauh-jauh. Sepertinya aku harus menemui Mbah Gendi untuk menanyakan ini. Apalagi setiap malam Jumat aku harus memenuhi kewajibanku pada jelmaan suamiku itu. Aku tidak mungkin melakukannya untuk sementara waktu di kondisiku yang sedang berbadan dua. Setelah Mas Rian berangkat kerja, aku bersiap-siap untuk pergi ke Gunung Salak untuk menemui Mbah Gendi. "Ning, hari ini Mbak mau pergi dulu, ada urusan. Kamu jaga toko dulu ya. Dan ingat, kamu harus menutup toko ini tepat jam 7 malam. Meskipun banyak pembeli, kamu juga harus tetap menutupnya," kataku pada Ningrum. "Iya mbak," jawab Ningrum meskipun tatapannya heran. Aku pun pergi mengendarai mobil sendirian. Setelah beberapa jam di perjalanan, tibalah aku di kediaman Mbah Gendi. Di sana ada beberapa orang, sepertinya ada tamu lainnya yang sedang datang meminta bantuan Mbah Gendi. Setelah sekitar 1 jam menunggu, Mbah Gendi menemuiku. "Ada apa kamu kesini?" tanya Mbah Gendi. "Saya kesini untuk menanyakan sesuatu yang penting sama Mbah," jawabku. "Mau bertanya apa?" tanya Mbah Gendi. "Saat ini saya sedang hamil Mbah, tapi saya tidak tahu apakah saya hamil anak suami saya atau anak genderuwo itu. Saya takut mbah. Apa mungkin manusia bisa hamil anak genderuwo?" tanyaku pada Mbah Gendi. "Ya, bisa saja. Kalau kamu pernah berhubungan dengan genderuwo, bisa saja itu terjadi," jawab Mbah Gendi yang membuat aku ketakutan. "Lalu apa mbah tahu
Saat ini saya sedang ambil anak siapa? Tanyaku lagi. Kamu akan mengetahuinya kalau anak itu sudah terlahir, jawab Mbak Gendi. Aku jadi semakin takut. Bagaimana kalau memang benar terbukti kalau aku hamil anak genderuwo dan Mas Rian mengetahuinya? Pasti dia akan sangat marah padaku. Satu lagi, Mbah. Sekarang kan saya sedang hamil. Apa bisa saya berhenti sebentar untuk melayani genderuwo itu sampai saya melahirkan? Tanyaku. Bisa saja, tapi ada syaratnya, kata Mbah Gendi. Apa syaratnya, Mbah? Tanyaku kemudian. Kamu harus menyembelih kepala sapi. Kemudian, tanam kepala sapi tersebut di halaman rumahmu bersama sesajen dan lafalkan mantra yang saya berikan, kata Mbah Gendi. Kepala sapi seperti apa, Mbah, yang harus saya sembelih? Tanyaku kembali. Itu semua tergantung kamu, kata Mbah Gendi. Baik, Mbah, saya mengerti, kataku. Tapi ingat, setelah melahirkan nanti, kamu harus melanjutkan ritual perkawinan kamu dengan genderuwo itu. Kalau sampai kamu berhenti, maka nyawa kamu taruhannya, kata Mbah Gendi. Baik, Mbah, jawabku. Setelah mendapatkan semua jawaban dari pertanyaanku, aku pun pergi. Di rumah Mbah Gendi, ada 3 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Sepertinya, mereka juga akan melakukan perkawinan dengan jin atau makhluk halus lainnya. Di sini memang sudah terkenal bahwa Mbah Gendi adalah perantara yang bisa menikahkan manusia dengan jin. Aku pun kembali pulang mengendarai mobil sendirian. Meskipun hari sudah sangat larut, tapi aku harus pulang hari ini juga karena takut Mas Rian curiga. Mas Rian terus saja meneleponku dan mengirimkan pesan. Aku sengaja tidak mengabarinya. Biarkan saja. Nanti aku jelaskan setelah aku sudah sampai di rumah. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Aku baru tiba di rumah. Mas Rian sudah bangun dari tidurnya dan menatapku kesal. Kamu dari mana saja sih, Put? Kebiasaan kamu suka menghilang begitu, tanya Mas Rian curiga. Aku habis dari rumah teman, Mas. Tadi aku ketiduran karena pusing dan ini baru bangun, kataku berbohong. Tapi setidaknya kamu kabari dulu. Lagian teman yang mana? Kamu kan jarang keluar rumah, tanya Mas Rian. Itu dari rumah Nita. Dia salah satu penyuplai plastik di toko sembako milik kita. Aku masih pusing, Mas. Aku mau tidur lagi. Gak apa-apa kan, kataku. Ya sudah, jawab Mas Rian singkat karena masih kesal. Mas Rian berangkat kerja. Sementara di dalam kamar, aku terus berpikir, bagaimana caranya aku menyembelih sapi itu dan membuat semua orang tidak curiga padaku. Ning, hari ini kamu jaga toko sendiri lagi ya? Mbak masih ada urusan, kataku pada Ningrum. Baik, Mbak, jawab Ningrum. Setelah itu, aku menemui Mang Gardi yang sedang menyapu halaman. Mang, sini sebentar, teriaku. Mang Gardi langsung berlari menghampiriku. Ada apa, Bu? Tanya Mang Gardi. Mang Gardi, sekarang tolong belikan saya seekor sapi di peternakan, kataku pada Mang Gardi. Iya, Bu. Memangnya ibu mau pelihara sapi ya? Tanya Mang Gardi. Enggak. Saya mau bagi-bagikan daging sapi buat warga sekitar sebagai ungkapan rasa bahagia karena saya sedang hamil, kataku berbohong. Aku pun memberikan sejumlah uang pada Mang Gardi untuk membeli seekor sapi. Beberapa jam kemudian, sapi yang dibeli Mang Gardi sudah tiba di rumah. Aku menyuruh 2 orang untuk membantu Mang Gardi menyembelih sapi tersebut. Aku melihat proses penyembelihan sapi tersebut karena aku harus mengambil kepalanya untuk kemudian aku kuburkan di halaman rumah. Saat sapi itu hendak disembelih, tiba-tiba saja sapi itu mengamuk dan mengeluarkan air mata seakan-akan
tidak mau untuk disembelih. Aku yang melihatnya sedikit panik. Untunglah, sapi itu bisa ditenangkan dan disembelih. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja aku jadi teringat sama bapak di kampung. Perasaanku jadi tidak enak. Ada apa dengan bapak? Kenapa mendadak aku jadi teringat padanya? Apalagi setelah beberapa minggu ini, aku tidak menelepon dan menanyakan kabarnya. Mangkarti, sini kepala sapinya. Mau saya bawa masuk ke dalam rumah. Nanti biar Pi Ija yang membersihkannya. Kalau dagingnya kalian urus saja. Nanti masukin kantong plastik lalu bagikan ke warga sekitar, kataku. Mangkarti pun memberikan aku kepala sapi tersebut. Aku langsung membawanya ke dalam rumah. Bu, itu kepala sapinya mau dibawa ke dapur ya? Sini, biar Pi Ija saja yang bawakan, kata Pi Ija yang melihatku sedang membawanya. Enggak usah Bi, biar saya saja. Bibi tolong ambilkan saja saya mie instan rasa kari ayam. Ya Pi. Soalnya, saya lagi pengen makan mie, kataku. Pi Ija pun mengangguk dan pergi ke toko milikku yang berada di samping halaman rumahku. Sesampainya di dalam rumah, aku menyimpan kepala sapi tersebut di kamar tempat aku melakukan ritual agar tidak ada yang mengetahuinya. Karena nanti malam, aku harus menguburkan kepala sapi itu di halaman rumah. Malam pun tiba. Seperti biasa, aku tidak bisa tidur sebelum menjalankan tugasku untuk melakukan ritual. Kulihat Mas Rian sudah tertidur pulas. Aku pun turun dari ranjangku pelan-pelan agar Mas Rian tidak terbangun. Aku langsung menuju kamar tempat aku melakukan ritual dan menyimpan kepala sapi tersebut. Bau amis darah menyeruak saat aku memasuki kamar. Kulihat kepala sapi tersebut masih tergeletak di sebuah wadah tempat aku menyimpannya. Bekas darah dari kepala sapi masih ada di wadah. Aku melihat kepala sapi itu masih mengeluarkan air mata. Lalu, tiba-tiba, aku melihat kepala sapi tersebut berubah menjadi kepala bapakku yang sedang berada di kampung. Sontak, membuatku kaget dan berteriak. Aku langsung terduduk di lantai sambil membekap mulutku sendiri. Apa yang barusan aku lihat? Kenapa kepala sapi tersebut menjadi berubah? Aku memberanikan diri untuk melihatnya kembali. Ternyata kepala sapi itu tidak berubah. Mungkin aku masih kepikiran bapak karena masih belum meneleponnya. Besok siang sajalah, aku akan telepon, pikirku. Aku menyiapkan segala sesuatunya. Aku menaburi kepala sapi itu dengan bunga tujuh rupa. Lalu aku bersemedi di atas ranjang tempat aku melakukan perkawinan dengan genderuwo itu. Aku bersemedi kali ini mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Aku menangkupkan kedua tanganku di dadaku dan duduk di atas ranjang sambil memejamkan mataku. Kubaca mantra yang diajarkan Mbah Gendi untuk memanggil genderuwo itu. Ini, aku persembahkan kepala sapi sebagai pengantiku untuk tidak melayanimu selama aku hamil. Setelah itu, aku berjanji akan melanjutkan perjanjian perkawinan ini, kataku sambil terpejam. Aku merasa genderuwo itu sudah datang. Aku pun membuka mataku untuk kembali mengubur kepala sapi tersebut. Betapa terkejutnya aku ketika aku hendak membawanya. Darah yang menempel di kepala sapi dan wadahnya sudah bersih, hilang tak tersisa. Sepertinya genderuwo itu yang sudah menghisapnya. Itu artinya dia menyetujui permohonanku. Aku pun membawa kepala sapi tersebut dari kamar, kemudian menguji kamarnya. Di luar sangat sepi karena semua orang sudah terlelap tidur karena lelah menjalankan pekerjaannya masing-masing. Aku berjalan menuju halaman rumah. Di sana terdapat sebuah pohon rambutan. Aku berencana mengubur kepala sapi itu di dekat pohon itu. Dengan menggunakan senter sebagai penerangan, aku
mulai menggali tanah dengan menggunakan pisau dapur. Tanah di halaman rumah masih gembur, tidak terlalu keras, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk aku menggali. Setelah aku merasa kedalamannya cukup untuk menguburkan kepala sapi tersebut, aku pun mulai memasukkannya dan menguburkannya. Entah kenapa, seperti ada perasaan sedih menyelimuti saat aku menguburkan kepala sapi. Hingga tanpa terasa, air mataku ini tiba-tiba mengalir di pipiku. Rasanya sesak dan sedih sekali. Kenapa aku ini? Aku langsung berdiri dan menyeka air mata yang mengalir di pipiku. Meskipun aku tidak tahu penyebabnya kenapa aku menangis. Aku masuk ke dalam rumah dan membersihkan tangan dan bajuku di kamar mandi. Setelah itu, baru aku kembali ke kamar tidur. Kulihat Mas Rian masih tertidur. Aku pun memejamkan mata dan tertidur. Aku bermimpi melihat bapak. Dia sedang ditarik kepalanya oleh sosok hitam, tinggi besar, bermata merah menyala, dan berbulu lebat. Yang tak lain dia adalah jelmaan suamiku, yaitu Genderwo. Tangan bapak melambai ke arahku seolah ingin meminta pertolongan padaku. Aku mencoba untuk menolong bapak, tapi tak bisa. Genderwo itu terus menarik kepala bapak hingga bapak tergusur. "Bapak! Bapak!" Aku berteriak memanggil nama bapak sambil menangis. "Put! Putri! Bangun, Put!" Mas Rian menggerak-gerakkan tubuhku agar aku terbangun. Aku langsung bangun dengan keringat dingin membasahi wajah dan tubuhku. Aku langsung memeluk Mas Rian. "Put, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk? Dari tadi kamu berteriak-teriak memanggil nama bapak," tanya Mas Rian heran. "Bapak, Mas, bapak, tolong bapakku," kataku sambil menangis terseduh-seduh. Mas Rian terlihat kebingungan melihatku. "Sudah, Put, kamu tenang ya. Itu kan cuma mimpi. Besok kan Mas libur, jadi kita bisa berkunjung ke kampung untuk menengok bapak," kata Mas Rian menenangkanku. Tiba-tiba saja ponsel milikku berdering. Ternyata Mbak Fani yang menelepon. Dia adalah salah satu saudaraku di kampung. "Ada apa? Mbak Fani jam segini menelepon." Aku langsung mengangkat telepon darinya. Terdengar suara isak tangis saat aku mengangkat telepon dari Mbak Fani. "Halo, Mbak. Mbak, kenapa? Kok nangis?" tanyaku penasaran. "Bapak kamu, Put. Dia meninggal," kata Mbak Fani. "Bapak?" Aku terkejut bukan main, hingga tanpa sengaja aku menjatuhkan ponsel milikku. "Putri, ada apa, Put?" tanya Mas Rian. "Bapak meninggal, Mas," kataku sambil menangis. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Kamu yang sabar ya, Put," kata Mas Rian sambil memelukku. "Ayo, Mas, antarkan aku ke kampung sekarang," kataku pada Mas Rian. "Iya, ayo, Put," jawab Mas Rian. Kami pun bersiap-siap untuk pergi ke kampung. Sebelumnya, kubangunkan Ningrum, Bi Ija, dan Mangkarti. "Bi Ija, Mangkarti, jaga rumah baik-baik ya. Saya sama Mas Rian akan pergi dulu ke kampung. Ningrum, kamu juga jaga toko dan jangan lupa tutup jam 7 malam," kataku. Aku dan Mas Rian berangkat sekitar pukul 5 subuh. Di perjalanan, aku hanya menangis dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Setelah melakukan perjalanan sekitar 5 jam, akhirnya sampailah kami di rumah yang ditempati bapak. Di sana sudah ada banyak orang. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Terdengar isak tangis di dalam rumah. Kulihat jenazah bapak sudah dikafani dan siap untuk dimakamkan. Aku langsung menghampiri jenazah bapak dan memeluknya. "Maafkan Putri, Pak. Semua ini gara-gara Putri," kataku sambil menangis terseduh-seduh. "Kamu yang sabar ya, Put. Ini semua sudah takdir. Kamu jangan menyalahkan diri sendiri," kata Mbak Fani. "Tidak, Mbak. Bapak meninggal gara-gara aku,"
kataku, yang terus memeluk jenazah bapak sambil menangis. Aku baru menyadari bahwa kematian Giska dan bapak adalah akibat genderuwo itu. Mbak Fani dan semua orang terlihat kebingungan dengan maksud perkataanku. Bapak meninggal karena sakit, Put. Itu semua bukan salah kamu, kata Mbak Fani. Semua keluarga sudah datang, sebaiknya kita langsung menguburkan jenazah Pak Rahmat, kata salah satu ustadz. Dengan berat hati dan perasaan sangat bersalah, aku mengantarkan jenazah bapak ke tempat pemakaman umum. Hari sudah siang. Setelah proses pemakaman selesai, kami pun kembali ke rumah milik bapak. Mbak Fani menyuruhku dan Mas Rian untuk beristirahat. Sementara tetangga masih berdatangan untuk mengucapkan belasungkawa. Sebenarnya, bapak sakit apa, Mbak? Kenapa tidak menghubungi kami? Kalau kami tahu bapak sakit, pasti kami langsung ke sini dan membawa bapak untuk berobat, kata Mas Rian. Bapak meninggalnya mendadak. Mbak juga sebenarnya tidak tahu bapak sakit apa. Tadi sekitar pukul 1 malam, bapak berteriak-teriak dan merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Mbak yang kaget mendengar teriakan bapak langsung menghampiri bapak. Mbak lihat, bapak sudah berguling ke kanan dan ke kiri sambil memegang kepalanya. Mbak dan Mas Firman langsung mengangkat bapak untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi belum sempat mbak membawa bapak, bapak sudah meninggal, kata Mbak Fani menjelaskan. Dari penjelasan Mbak Fani, aku jadi semakin yakin bahwa kematian bapak memang karena genderuwo itu. Setelah sekitar 2 hari berada di kampung, aku dan Mas Rian kembali pulang ke rumah kami. Semenjak kematian bapak, aku jadi sering melamun dan diam. Mas Rian hari ini sudah kembali bekerja. Semua pembantu juga sedang mengerjakan pekerjaan mereka. Aku langsung masuk ke dalam kamar tempat aku melakukan ritual. Aku mengacak-acak semua yang ada di dalam kamar itu beserta semua sesajen yang ada. Semuanya aku tumpahkan sampai berserakan. Kenapa? Kenapa kamu mengambil anak dan bapakku? Aku berteriak sekencang mungkin. Perasaan bersalah dan marah begitu besar di dalam diriku. Semua ini tidak akan terjadi. Kalau aku dulu mengusir genderuwo itu, bukannya malah bersekutu dengannya. Hari ini, aku pergi ke kediaman Mbah Gendi untuk menanyakan kenapa genderuwo itu mengambil anak dan bapakku. Serta, aku ingin memutuskan untuk berhenti bersekutu dengan genderuwo itu. Akhirnya, sampailah aku di kediaman Mbah Gendi. Mbah, saya kecewa sama Mbah. Kenapa Mbah tidak bilang dari awal? Kalau persekutuan saya dengan genderuwo itu bisa menyebabkan kematian keluarga saya, kataku tanpa basa-basi. Seharusnya kamu sudah tahu resiko yang bisa ditimbulkan akibat dari ulahmu. Sekarang kamu rasakan saja akibatnya, jawab Mbah Gendi. Kalau saya tahu dari awal, kalau perkawinan dengan genderuwo itu bisa menyebabkan kematian orang-orang yang saya sayangi, pasti saya tidak akan melakukannya, kataku. Setiap persekutuan dan perjanjian dengan iblis pasti akan meminta tumbal. Itulah yang kamu hadapi sekarang, kata Mbah Gendi. Kalau begitu, saya ingin berhenti bersekutu dengan iblis itu, kataku. Tidak bisa. Sudah sekali melangkah, kamu tidak bisa kembali atau membatalkannya. Kalau tidak, maka nyawa kamu taruhannya, kata Mbah Gendi mengancam. Biarkan saja, saya tidak peduli. Pokoknya, saya ingin berhenti sebelum ada korban lagi, kataku. Itu terserah kamu, tapi pikirkan saja. Semua usahamu yang kamu bangun akan gagal semua. Begitupun denganmu yang akan mati dengan mengenaskan. Pikirkan saja, masalah tumbal. Sekarang kamu sudah mengetahuinya, dan sekarang kamu bisa memilih
siapa orang yang akan kamu tumbalkan. Tumbal itu hanya diminta setiap 1 tahun sekali. Sementara, kalau kau mundur dari perjanjian perkawinan dengan genderuwo itu, maka hidup kamu akan hancur. Sekarang, jiwa kamu tetap akan diambil oleh genderuwo itu setelah meninggal, dan akan disiksa dijadikan budak oleh genderuwo itu. Sekarang kamu tinggal pilih saja, kata Mbah Gendi. Aku langsung terdiam mendengar perkataan Mbah Gendi. Kenapa kamu diam saja? Jadi, bagaimana keputusanmu sekarang? Tanya Mbah Gendi. Sekarang posisiku menjadi serba salah. Maju celaka, mundur juga celaka. Bagaikan makan buah simalakama. Saya bingung, Mbah. Nanti saya pikirkan lagi. Saya pulang dulu sekarang, kataku. Kenapa semua jadi begini? Banyak nyawa yang dipertaruhkan sekarang. Betapa bodohnya aku dulu karena tidak berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Aku pikir melakukan perkawinan dengan genderuwo itu tidak akan meminta tumbal nyawa. Tapi ternyata aku salah. Karena kalap dan takut miskin, aku malah memilih jalan yang salah. Aku butuh seseorang untuk memberiku saran. Tapi pada siapa aku menceritakan masalahku ini? Ini adalah aib besar bagiku yang harus aku tutupi. Tidak mungkin aku membicarakannya pada sembarang orang. Apalagi kalau Mas Rian tahu, pasti dia akan sangat marah besar dan entah apa yang akan dia lakukan terhadapku. Sesampainya di rumah, aku langsung merebahkan tubuhku di atas kasur. Aku benar-benar pusing menghadapi permasalahanku sekarang. Tiba-tiba saja aku merasa sangat lapar sekali. Aku langsung keluar kamar untuk memanggil Pi Ijah agar dia mempersiapkan makanan. Rasa lapar ini sungguh tidak tertahankan lagi. Mungkin karena sejak dari tadi pagi aku baru makan sekali. Pi Ijah, cepat siapkan makanan. Saya lapar, teriaku pada Pi Ijah. Pi Ijah datang menghampiriku dan menyiapkan makanan di meja makan. Nasi bersama lauk pauk sudah Pi Ijah hidangkan di atas meja. Aku langsung menyantapnya. Nasi berserta lauk pauknya aku habiskan dengan waktu yang cepat. Padahal semua nasi dan lauk pauk itu sangat banyak. Bahkan itu semua disiapkan untuk kami makan malam. Pi Ijah, cepat sini Pi, teriaku pada Pi Ijah yang sedang nyetrika baju. Ada apa Bu? Tanya Pi Ijah yang datang menghampiriku. Pi Ijah kelihatan kaget melihat semua makanan di meja habis tak tersisa. Cepat bereskan semua ini, lalu masak lagi buat makan malam, perintahku. Baik Bu, memangnya semua makanan tadi habis Bu? Tanya Pi Ijah. Iya, saya sudah membungkusnya untuk diberikan pada Bu Vina, kataku berbohong agar Pi Ijah tidak curiga akan keanehan yang terjadi pada diriku. Pi Ijah kembali memasak untuk dimakan nanti malam, sementara aku pergi ke toko sembako untuk membantu Ningrum. Kulihat toko milikku semakin ramai, bahkan pembeli tidak hanya dari kampung ini saja, tapi dari luar juga. Ningrum sampai kewalahan melayani semua pembeli. Aku pun membantunya. Put, kemana saja? Kok baru kelihatan? Tanya Bu Yuli yang hendak membayar belanjaannya. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sibuk dan sedikit tidak enak badan, jawabku. Pantas saja, hanya Ningrum yang menjaga toko. Ibu dengar kamu hamil ya Put? Sudah berapa bulan? Tanya Bu Yuli. Iya Bu, baru juga 3 bulan, jawabku. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Waktunya untuk menutup toko milikku. Ketika sedang merapikan toko, aku terkejut ketika melihat guci tempat penyimpanan bulu genderuwo itu sudah tidak ada. Ningrum, kamu kemanakan guci yang berada di bawah sini? Tanyaku marah. Oh, itu Mbak, Ningrum pindahkan ke belakang toko, jawab Ningrum. Kamu ini kurang ajar ya.
Jangan pernah berani kamu memindahkan barang-barang tanpa seizin, Mbak, bentakku. Ningrum pun kaget mendengar kemarahanku. Maaf, Mbak, kata Ningrum. Cepat, kembalikan benda itu ke tempat semula, perintahku. Ningrum langsung mengambil kunci dan mengembalikannya ke tempat semula. Ningrum, minta maaf ya, Mbak, kata Ningrum. Ya sudah, tapi lain kali. Kalau mau berbuat sesuatu, tanya dulu, kataku kesal. Aku takut kalau Ningrum tahu isi dalam kunci itu. Ketika Ningrum memberikan kuncinya padaku, aku langsung berbalik badan untuk memeriksa apakah benda itu masih ada atau tidak. Ketika ku periksa, ternyata bulu genderuwo yang terbungkus kain kafan itu masih ada di dalam kunci. Sepertinya Ningrum tidak sempat mengambil ataupun melihatnya. Aku kembali meletakkan kunci itu di bawah meja kasir. Awas ya, kalau kamu sampai memindahkan kunci ini ke tempat yang lain lagi. Biarkan ini tetap berada di posisi seperti ini. Jangan pernah menyentuhnya. Kalau nanti kunci ini rusak, kamu gak akan mampu menggantinya karena harganya sangat mahal. Ini adalah kunci kesukaan, Mbak, kataku. Iya, Mbak, maaf, Ningrum gak tahu, kata Ningrum. Mas Rian ternyata sedari tadi sudah berada di dalam toko ketika aku memarahi Ningrum. Kamu kenapa sih, Put? Kok marah-marah sama Ningrum? Tanya Mas Rian. Gak apa-apa, Mas. Tadi Ningrum memindahkan barang tanpa seizinku, jawabku. Ah, itu kan hal sepele. Gak usah marah-marah lah, Put. Kasihan Ningrum. Lagian kamu sedang hamil. Gak baik kalau marah, kata Mas Rian. Ya, Mas, jawabku. Memangnya apa sih yang Ningrum lakukan sampai membuat kamu marah begitu? Tanya Mas Rian. Enggak kok, Mas. Ini cuma kunci kesukaanku. Ningrum pindahkan ke sembarang tempat, jawabku. Oh, mungkin Ningrum tidak tahu. Ya sudah, lupakan saja. Lagian itu kan hal sepele. Lain kali, kalau mau melakukan sesuatu, kamu bilang dulu ya sama Mbak Putri. Ya, Ning, kata Mas Rian. Iya, Mas, jawab Ningrum. Ya sudah, ayo sekarang kita makan. Pasti kalian capek dan lapar, kata Mas Rian. Setelah menutup toko, kami pun pulang ke rumah untuk makan malam. Semua makanan sudah dihidangkan oleh Bi Ica. Perutku sudah keroncongan dari tadi, padahal baru saja aku makan tadi sore. Aku tidak dapat menahan diri. Aku langsung memakan makanan yang berada di hadapanku. Mas Rian dan Ningrum menatapku aneh. Istighfar, Bud. Kok kamu makan kayak kerasukan gitu? Kata Mas Rian heran. Aku tidak menjawab perkataan Mas Rian dan terus melanjutkan makan. Ningrum peringsut mendekati Mas Rian karena takut melihatku. Sementara Mas Rian melongo melihat aku makan dengan cepat, seperti orang kelaparan, bahkan lebih dari itu. Dengan cepat, makanan yang tadinya banyak di meja makan sekarang sudah habis tak tersisa. Put, kamu gak apa-apa kan? Tanya Mas Rian. Kulihat Mas Rian dan Ningrum sedang berdiri menatapku aneh. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri sehingga membuat mereka curiga. Maafkan aku, Mas. Aku sangat lapar. Mungkin karena aku sedang hamil, makanya aku makan banyak, kataku mencoba mencari alasan. Tapi Bud, tadi itu kamu makan seperti bukan manusia normal. Kamu seperti orang sedang kerasukan, kata Mas Rian. Aku gak apa-apa kok, Mas. Aku cuma sedang lapar saja. Sekarang aku masuk dulu ya ke kamar. Kalau kalian mau makan, suruh saja Bi Ica masak lagi, kataku yang langsung beranjak pergi. Sementara itu Mas Rian dan Ningrum masih tertegun melihatku. Aku masuk ke dalam kamar. Sepertinya Mas Rian dan Ningrum masih ketakutan melihatku tadi. Aku juga bingung kenapa aku bisa seperti itu. Atau jangan-jangan ini adalah pertanda bahwa anak yang ada dalam kandunganku adalah anak genderuwo itu. Bagaimana
kalau ternyata dugaanku benar. Sebaiknya aku harus segera mengeceknya ke dokter untuk memastikan. Beberapa saat kemudian, Mas Rian masuk ke dalam kamar dan menyusulku. "Maaf ya, Mas. Tadi aku menghabiskan makanannya. Kamu maklumi ya, Mas. Aku kan sedang hamil. Jadi nafsu makanku bertambah," kataku. "Iya, Put. Tapi lain kali, makannya jangan sampai begitu. Ningrum sampai ketakutan melihat kamu. Kamu makan secukupnya saja. Tapi sering, daripada sekali makan langsung banyak banget begitu," kata Mas Rian. "Iya, Mas," jawabku singkat. Hari ini aku pergi ke dokter kandungan untuk melihat janinku. Dokter menyarankan agar aku melakukan USG. Sebenarnya aku tidak tenang dan sengaja tidak mengajak Mas Rian untuk ikut bersamaku melakukan USG. Karena aku takut kalau nanti yang terlihat di komputer janin itu bukan seperti manusia. Aku disuruh berbaring di atas kasur oleh perawat. Kemudian dokter menempelkan alat USG di perutku. Bayi ibu alhamdulillah sehat. Detak jantungnya sudah terdengar jelas. Jenis kelaminnya laki-laki. "Sekarang masuk usia ke-6 bulan, kata dokter menjelaskan. Aku tersenyum mendengar penjelasan dari dokter. "Oh ya, Bu, sebaiknya jangan terlalu banyak makan. Soalnya berat badan janinnya sudah melewati batas normal. Takutnya nanti pas melahirkan obesitas dan menyebabkan proses melahirkan menjadi sulit," kata dokter. "Baik, Dok," kataku. "Mungkin ini adalah pengaruh dari aku yang makan banyak akhir-akhir ini." Aku lega mendengar penjelasan dari dokter. Tadinya aku pikir janin itu adalah janin genderuwo dan akan terlihat aneh di komputer. Tapi nyatanya semuanya normal. Berarti aku memang mengandung anak Mas Rian. Mulai sekarang setiap aku makan, aku harus sendirian. Tidak ada yang boleh melihatku. Setelah aku selesai, aku kembali ke rumah dan membantu Ningrum melayani pembeli di toko. "Put, usia kandungan kamu sudah berapa bulan?" tanya Bu Vina yang datang membeli minyak goreng. "Baru juga 6 bulan, Bu," jawabku. "Masa sih? Kok kelihatan besar ya? Kayak hamil 9 bulan, kata Bu Vina. "Iya, Bu, soalnya akhir-akhir ini saya sering makan banyak. Tadi juga saya periksa, memang berat badannya kelebihan," kataku menjelaskan. "Oh, pantesan," kata Bu Vina. "Ningrum, kemari sebentar." "Mbak pergi ke rumah dulu ya, Mbak ngantuk banget," kataku. "Memang, semenjak hamil, aku jadi jarang menjaga toko milikku karena sering pergi ke sana kemari. Aku pun pergi meninggalkan toko dan pulang ke rumah. Ketika aku hendak masuk ke dalam kamar, aku mendengar seperti ada orang menjerit. Sepertinya suara itu adalah suara Bi Ijah. Aku langsung pergi ke dapur untuk mencari Bi Ijah, tapi tidak kutemukan. Lalu, kulihat kamar tempat aku melakukan ritual terbuka. Ketika aku masuk, kulihat Bi Ijah ada di dalam kamar itu dan tergeletak pingsan. "Kenapa pembantu ini masuk ke dalam kamar tempat aku melakukan ritual?" Sepertinya aku lupa mengunci kamar tersebut sehingga Bi Ijah bisa masuk ke dalam. Aku pun menyeret tubuh Bi Ijah keluar kamar sebelum ada orang lain melihatnya. Setelah itu, aku mengambil kunci dan mengunci kamar itu kembali. Kemudian aku membangunkan Bi Ijah dengan menggunakan kayu putih yang digosokkan sedikit ke hidungnya. Tapi Bi Ijah belum sadar juga. Akhirnya, muka Bi Ijah aku siram dengan sedikit air agar dia cepat sadar. Setelah beberapa saat, akhirnya Bi Ijah sadar. Wajahnya langsung ketakutan melihatku. "Kamu ngapain masuk ke dalam kamar itu? Saya kan sudah bilang, jangan pernah masuk ke dalam kamar itu," kataku marah. "Maaf, Mbak Putri. Tadi Bi Ijah lewat kamar itu, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk-ketuk pintu di dalam. Bi Ijah pikir ada orang yang terkunci di kamar itu. Jadi Bi Ijah masuk. Lalu tiba-tiba,
Pi Ica melihat asap hitam berputar-putar mengelilingi kamar itu. Pi Ica takut, kata Pi Ica. Pi Ica, jangan kebanyakan menghayal. Ini baru mau sore, mana ada hal begitu, kataku. Pi Ica enggak bohong. Kamar itu juga, kenapa tampak seperti tempat melakukan pesugihan ya? Apa Mbak Putri melakukan pesugihan? Tanya Pi Ica. Hei, Pi Ica, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Awas, kalau kamu menceritakan ini pada orang lain, kataku mengancam. Pi Ica keluar saja dari pekerjaan ini. Pi Ica takut Mbak, kata Pi Ica. Enak saja, main berhenti bekerja begitu saja. Pi Ica harus tetap bekerja di sini. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu mengenai kamar itu. Kalau tidak, saya akan melakukan hal yang akan membuat Pi Ica menyesal seumur hidup. Uang saya banyak, saya akan bisa melakukan dengan mudah. Misalnya, menyuruh preman untuk mencelakai Pi Ica atau keluarga Pi Ica. Jadi, jangan pernah macam-macam dan tutup mulut. Kamu ngerti kan? Kataku yang semakin mengancam. Baik Mbak Putri, Pi Ica tidak akan menceritakan tentang kamar itu pada siapapun. Dan Pi Ica akan tetap bekerja di sini. Asalkan Mbak Putri jangan mencelakai Pi Ica ataupun keluarga Pi Ica. Kata Pi Ica ketakutan. Ternyata, aksi mengancamku membuat Pi Ica ketakutan dan mau menuruti perkataanku. Tapi, aku tetap tidak boleh ceroboh lagi. Ya sudah, kerja lagi sana, kataku. Hari ini, usia kehamilanku sudah memasuki 9 bulan. Aku sudah tidak sabar, ingin segera melahirkan anak yang ada dalam kandunganku ini. Perutku sangat besar. Banyak tetangga yang mengira kalau aku sedang mengandung anak kembar, padahal ketika di USG janinnya hanya satu. Put, hari ini kita periksa lagi ya ke dokter. Mumpung masih lagi libur, ajak Mas Rian. Berangkatlah kami ke dokter kandungan, dan ternyata di sana dokter menyarankan agar aku segera di SC karena berat janin dalam kandunganku termasuk kelebihan berat badannya. Hari ini juga kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anak kami. Padahal awalnya kami hanya ingin memeriksanya. Aku pun dibawa ke ruang operasi dengan dokter kandungan dan beberapa bidan atau perawat. Suntikan obat bius sudah diberikan. Aku merasa tubuhku sudah tidak bisa lagi digerakkan karena obat bius sudah digunakan secara total. Bagian kepala dipasangkan sebuah tirai agar aku tak bisa melihat perutku yang sedang dioperasi sesar. Sekarang ini sepertinya proses operasi sudah mulai berlangsung. Salah satu perawat sesekali mengajak aku mengobrol agar tidak tegang. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi. Suaranya melengking dan nyaring. Sepertinya bayiku sudah berhasil dilahirkan dengan selamat. Astagfirullahaladzim, terdengar suara salah satu perawat beristighfar. Aku jadi bertanya-tanya di dalam hati. Sebenarnya, apa yang terjadi? Aku belum sempat menanyakan dan melihat bayi itu. Tapi, aku sudah dibawa oleh perawat ke ruangan lain. Aku merasa tubuhku mulai menggigil, kedinginan, kemudian tubuhku diselimuti. Setelah itu, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi karena aku telah tertidur. Saat aku bangun, sudah ada Mas Rian di sampingku. Wajahnya terlihat murung. Bukannya dia seharusnya bahagia karena aku sudah melahirkan anaknya. Mas, kamu kenapa? Bayi kita baik-baik saja kan? Tanyaku. Dia baik-baik saja, jawab Mas Rian singkat. Aku merasa ada yang aneh dengan sikap Mas Rian yang jadi dingin seperti itu. Apa mungkin terjadi sesuatu dengan bayiku? Aku sudah tidak sabar ingin melihat bayiku, Mas, kataku. Nanti saja, nanti suster pasti akan memperlihatkan dan membawa bayimu ke sini, jawab Mas Rian. Aku jadi semakin penasaran dan ingin segera melihatnya. Setelah beberapa jam berada di ruang perawatan, aku pun
memaksa kepada suster agar mempertemukan aku dan bayiku. "Sus, saya ingin lihat bayiku. Boleh enggak?" tanyaku. "Nanti saja, Bu. Nanti, kalau dokter sudah mengizinkan, Ibu boleh melihatnya," kata suster. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang janggal yang ditutup-tutupi. Setelah sekitar 2 hari berada di rumah sakit, akhirnya aku diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mas Rian menyuruh Bi Ica untuk menggendong bayiku. Selama ini, aku belum pernah melihat bayi itu. Akhirnya, aku pulang dan masuk ke dalam mobil bersama Mas Rian dan Bi Ica yang sedang menggendong bayiku. Di dalam mobil akhirnya, aku bisa melihat bayi itu. Ah! Aku kaget bukan main melihat wajah bayi itu. Kulihat, bobot bayi itu memang lebih besar daripada bayi pada umumnya. Tapi yang mengejutkan adalah banyak bulu yang tumbuh di tubuhnya. Bayi itu sekilas wajahnya mirip dengan monyet. "Kenapa bayiku seperti itu, Mas?" tanyaku sambil menangis. "Kamu yang sabar ya, Put. Mas juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi," jawab Mas Rian. Sementara itu Bi Ica hanya diam saja, karena dia memang sudah tahu tentang diriku yang sebenarnya. Aku kaget dan tidak terima. Bagaimana mungkin makhluk mengerikan itu adalah anakku? Sial, sepertinya aku telah melahirkan anak genderuwo itu. Aku harus menghabisinya sebelum orang lain melihatnya dan membicarakan mengenai ini, umpatku di dalam hati. Mobil pun melaju menuju pulang ke rumah. "Mas, aku mohon, jangan sampai ada yang melihat bayi ini selain kita. Aku malu, Mas," kataku. "Mau bagaimana lagi, Put? Bagaimanapun kondisinya, itu adalah anak kita. Lambat laun, pasti semua orang akan tahu," kata Mas Rian. "Ya, tapi setidaknya kita bisa sembunyikan anak kita agar semua orang tidak melihatnya," kataku bersikeras. "Ya sudah," jawab Mas Rian singkat. Sampailah kami di rumah. Aku menyuruh Bi Ica agar menutupi wajah anak itu dengan kain carik yang digunakan untuk menggendongnya. Di dalam kamar, aku perhatikan lagi wajah anak itu. Wajahnya memang sangat menyeramkan. Sepertinya dugaanku benar. Memang benar bahwa anak ini adalah anak dari genderuwo. "Kata dokter, anak kita mengalami kelainan hipertrikosis," kata Mas Rian. "Aku malu, Mas. Jangan sampai ada yang tahu mengenai ini," kataku pada Mas Rian. Mas Rian terlihat sedih dan bingung. Bayi itu menangis lagi, tangisannya sangat kencang dan memekakkan telinga. "Coba kamu beri dia ASI, Put. Mungkin dia lapar," kata Mas Rian. Aku pun memberikan ASI pada bayi itu. "Au, sakit." Bayi itu menyedot ASI dengan sangat kuat sehingga aku merasa sangat kesakitan. "Tolong aku, Mas," rintihku. "Kamu kenapa, Put?" "Lepaskan saja bayinya," kata Mas Rian. Tapi saat aku ingin melepaskan agar tidak menyusui, bayi itu entah kenapa sangat sulit untuk dilepaskan. "Susah, Mas," teriaku yang masih kesakitan. Mas Rian terlihat kebingungan. Dia mencoba membantuku melepaskan bayi aneh ini sampai akhirnya berhasil lepas. "Kok aneh ya, Put? Kok bisa-bisanya bayi seperti itu?" kata Mas Rian. "Nggak tahu, Mas. Pokoknya, aku nggak mau lagi menyusui bayi ini," kataku. Bayi itu menangis lagi. Aku hanya membiarkannya saja. Sementara itu Mas Rian mencoba menggendong untuk menenangkannya. Aku menutup kedua telingaku. Aku tidak mau mendengar tangisan bayi itu. Aku mengutuk diriku sendiri karena telah bersekutu dengan makhluk halus hingga melahirkan anak dari bangsa genderuwo. Aku langsung mengurung diri di kamar agar tidak ada yang melihat bayi ini. Mas Rian pun paham mengenai kondisiku yang seperti ini. Untung saja dia sama sekali tidak menaruh curiga mengenai keanehan bayi ini dan menganggap bayi ini hanya mengalami kelainan. Sementara itu, hanya aku, Mas Rian, dan Bi Ica yang telah mengetahui dan melihat kondisi bayi ini. Semua tetangga dan yang lainnya belum melihatnya.
termasuk Ningrum dan Mangkarti yang tinggal serumah dengan kami. Mas Rian pergi membeli susu formula karena aku tidak ingin menyusui bayi ini lagi. Aku menyuruh Bi Ijah agar tidak memperbolehkan ada yang masuk ke dalam kamar ini selain dia dan Mas Rian. Malam pun tiba. Terdengar suara auman kencang sebanyak 3 kali. Aku sudah tahu, itu artinya sebuah panggilan genderuwo untukku. Aku tidak menghiraukan panggilan dari genderuwo itu. Aku sudah bertekad untuk menghabisi bayi genderuwo itu malam ini juga. Sebelum semua orang tahu dan curiga bahwa aku telah bersekutu dengan makhluk halus itu. Aku berpikir bagaimana caranya agar aku bisa menghabisinya. Tapi orang lain menganggap bahwa bayi ini mati tidak dibunuh, melainkan mati dengan sendirinya. Aku tidak boleh meninggalkan jejak agar orang lain tidak curiga bahwa akulah yang telah membunuhnya. Tadinya aku pikir malam ini aku akan melancarkan aksiku itu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, lebih baik besok siang saja, saat semua orang sedang sibuk bekerja dan rumah sepi. Semalaman aku dan Mas Rian tidak bisa tidur karena bayi sialan ini terus saja menangis. "Put, sepertinya bayi ini tidak mau minum susu formula. Apa sebaiknya kamu coba lagi berikan dia ASI?" kata Mas Rian. "Aku gak mau, Mas," jawabku. Kulihat sepanjang malam Mas Rian dengan sabarnya menggendong bayi itu agar dia tidak menangis. Timbullah rasa bersalah di dalam diriku karena telah mengkhianati Mas Rian dan bersekutu dengan genderuwo itu. Sepertinya aku harus mengakhiri perjanjian perkawinan dengan makhluk halus itu. Tanpa terasa hari sudah pagi. Mas Rian masih tertidur karena semalaman dia bergadang. Aku harus membangunkan Mas Rian untuk menyuruhnya pergi bekerja agar aku bisa leluasa melancarkan aksiku. "Mas, bangun Mas, ini sudah pagi," kataku. Mas Rian menggeliat dan mencoba membuka matanya. "Kamu gak apa-apa kan, Put? Mas tinggalkan bekerja. Kamu bisa kan mengurus bayi kita sendiri?" tanya Mas Rian. "Gak apa-apa, Mas. Lagian di sini ada Bu Ija. Biar nanti Bu Ija saja yang membantuku untuk mengurusnya," jawabku. Akhirnya, setelah bersiap-siap, Mas Rian pergi berangkat kerja. Ningrum seperti biasa menjaga toko. Mangkarti menjaga rumah di gerbang depan dan Bu Ija sedang membersihkan rumah. Ini kesempatan aku untuk segera menghabisi bayi ini. Aku pun mengambil sebuah bantal untuk membekap wajahnya agar bayi genderuwo itu kehabisan nafas. Dengan sedikit ragu dan takut, aku memberanikan diri untuk melakukannya. Dan dengan sangat mudah, akhirnya bayi mungil itu meregang nyawa di tanganku. Karena satu dosa, aku melakukan dosa lainnya untuk menutupi dosaku yang lain, dan itu tidak akan berhenti. Bayi itu tidak bergerak lagi. Kulihat tidak ada luka lebam ataupun lainnya, jadi semua orang tidak akan curiga. Sekarang aku harus berpura-pura bahwa bayi itu meninggal sendiri, bukan aku yang menyebabkannya. "Bi Ija!" teriakku dari dalam kamar. Namun Bi Ija tidak menghampiriku, sepertinya dia tidak mendengar. Aku langsung menghampiri Bi Ija yang ternyata sedang ada di dapur. "Bi Ija, tolong saya, Bi. Itu kenapa anak saya tidak bangun-bangun juga?" kataku berpura-pura. "Mungkin dia sedang tidur, Mbak Putri. Kan biasanya bayi yang baru dilahirkan kebanyakan tidur," kata Bi Ija. "Coba Bi Ija lihat dulu. Soalnya sepertinya tidak bernafas," kataku. Bi Ija pun menurut dan memeriksa bayi itu. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepertinya bayi Mbak Putri sudah meninggal," kata Bi Ija. Aku langsung berpura-pura kaget dan menangis. "Coba hubungi Mas Rian, Bi. Katakan padanya bahwa anaknya sudah tiada. Saya tidak sanggup memberikan kabar duka ini," kataku. Bi Ija pun aku suruh untuk menelepon Mas Rian dan mengatakan bayi laki-laki yang sudah kami beri nama Raza ini meninggal. "Bi Ija akan bicara pada Mangkarti untuk mengumumkan pada warga bahwa bayi Mbak Putri telah meninggal, agar tetangga membantu proses pemakaman," kata Bi Ija. "Jangan dulu, Bi," kataku. Aku langsung mencegahnya karena aku takut
Tetangga melihat kondisi bayi ini yang masih harus kututupi keadaannya. Beberapa saat kemudian, Mas Rian datang dengan wajah sedih. Dia langsung melihat bayi itu dan memeluknya. "Kok bisa sih, Put? Bayi kita meninggal. Padahal tadi baik-baik saja," kata Mas Rian sambil berurai air mata. "Aku gak tahu, Mas. Tiba-tiba saja bayi kita sudah tidak bergerak dan tidak bernafas. Saat aku ingin memberinya susu formula," kataku berbohong. "Ya sudah, kalau begitu kita bawa saja bayi ini dulu ke rumah sakit agar dilakukan visum. Biar jelas kenapa bayi kita sampai meninggal," kata Mas Rian. "Apa yang harus aku lakukan? Kalau dilakukan visum, pasti akan ketahuan bahwa akulah yang telah menghabisi bayiku sendiri. Apakah bayi itu akan divisum atau tidak? Dan apakah akan ketahuan bahwa yang telah membunuh bayi itu adalah istri dari Rian sendiri? Dan bagaimana juga jika genderuwo itu tahu bahwa bayinya telah dibunuh oleh istri Rian? Temukan jawabannya pada video yang akan datang. Untuk yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bris Horror.